하고 지아랑 못 왔잖아요. 네. 집으로 갈 때 어떤 얘기 해주셨어요? 지아 선수는 좀 급히 나가는 바람에 식사를 못 했고 메가 선수는 식사하면서 뭐 올 시즌 좀 돌아봤고 다음 시즌도 같이 했으면 좋겠다라는 또 어필을 좀 했습니다. 아, 메가 느낌 어때요? 뭐 만족이라는 건 항상 없습니다. 이 아쉬움을 또 다음 시즌에 조금 더 채워서 멋진 모습으로 돌아올 수 있도록 정관장의 모습을 또 기대하는 분들도 많을 테니까. 그러면 저기 오늘 시상식에 메가 Terciduk punya kebencian pada Megawati Hangestri Kohijin langsung memecat Noh Ran dari Red Sparks. Terciduk punya kebencian pada Megawati Hangestri, tanpa basa-basi Kohijin langsung memecat Noh Ran dari Red Sparks. Pelatih Red Sparks Kohijin menyoroti kekalahan pertama yang dialami timnya di Liga Voli Korea pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Red Sparks yang sebelumnya dijagokan sebagai kandidat kuat juara ini menelan kekalahan pertama setelah dua kemenangan awal musim. Dalam laga kandang melawan IBK Altos di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks harus mengakui kekalahan tipis 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, 10-15. Meski tampil buruk di set pertama dengan hanya mencetak 13 poin, Jeong Ranjang berhasil bangkit di set kedua dan ketiga. Kemenangan di set ketiga membuat mereka tampak akan meraih kemenangan comeback. Namun, di set keempat, mereka gagal mempertahankan momentum dan terpaksa melanjutkan pertandingan ke set kelima, di mana mereka kembali goyah dan akhirnya menyerah. Mengutip Sport Sosun, dalam laga itu Fanya Bukilik tampil cukup baik dengan mencetak 25 poin dan 39,2% tingkat keberhasilan serangan. Namun, pevoli Indonesia Megawati Hangestri hanya mampu mencetak 18 poin dengan keberhasilan serangan sebesar 32,6%. Pemain lain, Pio Senjo, juga mengalami penurunan performa, dengan tingkat keberhasilan hanya 22,9% dan tim secara keseluruhan hanya mencatatkan 33,3% tingkat keberhasilan serangan. Kekalahan ini jelas bukan disebabkan oleh kelelahan pemain, mengingat jadwal mereka cukup longgar. Setelah menang 3-0 melawan GS Caltex pada tanggal 20 Oktober di laga pembuka, Red Sparks mendapat jeda 4 hari sebelum menang tipis 3-2 melawan AI Paper Savingsbank pada tanggal 25 Oktober. Dengan 4 hari istirahat lagi sebelum pertandingan ini, para pemain justru tampak tampil lamban dan tidak maksimal. Pelatih Kohijin mengakui bahwa tidak hanya satu atau dua pemain yang tampil kurang maksimal, melainkan seluruh tim. Kalau hanya satu atau dua pemain yang tampil buruk, mungkin tidak masalah. Tapi kalau seluruh tim terganggu, performa jadi sangat buruk, ujarnya, dikutip dari Sports Chosun. Kalau kami bermain baik dan lawan tampil lebih baik, itu tidak masalah. Tapi hari ini, rasanya seperti kami yang menyerahkan pertandingan begitu saja, sambungnya. Meski begitu, Kohijin tetap mencoba melihat sisi positif dari kekalahan perdana timnya ini. Dalam kompetisi panjang seperti ini, kekalahan seperti ini memang bisa terjadi. Lebih baik kekalahan ini datang lebih awal, jadi kami bisa belajar dari sini, tambahnya. Ia juga mengakui bahwa beberapa kesalahan dalam koordinasi tim sangat mengecewakan. Pada pertandingan pertama, semuanya berjalan lancar. Tapi, kalau momentum mulai hilang,
kesalahan-kesalahan yang tak seharusnya terjadi malah muncul, katanya. Saya selalu meminta pemain untuk tetap tenang dan bermain dengan lebih santai. Namun, ini sesuatu yang harus mereka pelajari sendiri di lapangan. Saya berharap, ke depannya, permainan seperti ini tidak terulang lagi, pungkasnya. Tak hanya itu, Ko Hee-jin selaku pelatih Red Sparks ungkap Biang Kerok Megawati Hangestri dan kawan-kawan bisa kalah dari IBK Altos di putaran pertama Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Sebagaimana diketahui, Red Sparks baru saja menelan kekalahan perdananya di putaran pertama Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 pada Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024, malam WIB. Sang tuan rumah gagal bangkit dan akhirnya menelan kekalahan pertama dari IBK Altos lewat full set dengan skor 2-3, 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, dan 10-15 di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Para pemain Red Force tak mampu tampil maksimal, termasuk trio MVP yakni Megawati Hangestri, Fanya Bukilik dan Pio Seng Ju yang biasa menjadi andalan. Ketiganya bahkan hanya mencatat rasio serangan di bawah 40%. Contohnya saja Megatron yang hanya mencatatkan rasio 32,6% dan menyumbang 18 poin. Padahal biasanya pevoli asal Indonesia itu mencatatkan rasio di atas 50% pada dua pertandingan sebelumnya. Tak sampai di situ, kekuatan serangan yang biasanya solid tak mampu ditunjukkan dan bahkan mereka mencatatkan banyak kesalahan. Berbeda dengan IBK Altos, terutama hadirnya Victoria dan Cak yang mampu tampil gemilang dan menjadi tulang punggung timnya. Ko Hee-jin selaku tuan rumah pun mengungkapkan kekesalan sekaligus biang kerok kekalahan Megawati Hangestri dan kawan-kawan dari IBK Altos. Tak apa jika hanya satu atau dua pemain yang goyah, tapi performa tim secara keseluruhan tidak keluar. Tak apa jika lawan bermain dengan baik ketika kami juga dapat mengeluarkan kemampuan kami, kata Ko Hee-jin. Namun di laga tersebut, kelihatannya seperti kami memberikan kemenangan kepada mereka,